Lagi-lagi kita reviewkan boloku mobil idamannya calon mertua zaman sekarang boloku. Nah ini ada Toyota Innova tipe V diesel automatic tahun 2019, buka harganya 397,5 juta nego, asli tangan pertama dari baru, KM baru 33 ribuan boloku. Nah ini nopolnya boloku, silahkan kamu cek di Samsat online-nya Jateng ya. Nah ini kondisi bagian samping sebelah kan kirinya, kondisinya memang cakep banget boloku. Unit ini terkenal dengan kenyamanan suspensinya boloku. Nah ini kondisi bagian atap belakangnya. Nah ini untuk emblemnya, ini diesel ya. Nah bagi bolo-boloku yang penasaran dengan unit ini atau ingin membeli mobil bekas yang terbaru, silakan ditonton video saya ini sampai selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boloku. Nah ini ada Suzuki Grand Vitara tahun 2009, buka harganya 117,5 juta nego, pajak baru, KM baru 89 ribuan. Nah ini nopolnya, nopolnya AB boloku ya. Silahkan kalau bolo-boloku minat dengan unit ini, kamu cek di Samsat online-nya Jogja. Nah ini kondisi bagian sebelah kanannya, sisi kanannya rapi boloku ya, masih nat-natnya juga masih simetris, peleknya juga sudah racing. Ini kita lihatkan bagian ukuran bannya menggunakan ring 18-265. Kondisi nat-nat bagian pintunya juga masih simetris, koper sepion juga masih mulus. Kondisi atapnya widih, masih kelimis boloku ini gitu. Nah ini kondisi bagian nat-nat pintunya sebelah kanan, kalau ada lecet-lecet rambut itu wajar boloku, namanya juga mobil bekas gitu. Kalau kamu ingin mencarinya yang mulus ya, cari di dealer sana gitu. Nah ini kondisinya, dan ciri khas dari Grand Vitara itu ada kondenya di belakang boloku. Tapi kalau nggak salah, Grand Vitara itu mengeluarkan dua varian boloku, 4x2 sama 4x4 gitu, setahu saya loh ya. Kondisi sebelah kirinya, kondisinya juga masih simetris semuanya, bannya juga sudah racing semuanya. Sistem pengereman, roda depan menggunakan cakram, roda belakang masih menggunakan tromol. Nah bagi bolo-boloku yang ingin melakukan transaksi jual beli setelah menonton video saya ini ya, jangan lupa boloku, kamu harus video call dulu si pedagangnya. Kalau perlu kamu screenshot, kamu rekam wajahnya si pedagangnya, biar kalau terjadi hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan, nanti mudah cara penyelesaiannya boloku ya. Nah ini sampingnya lagi ada unit dari Toyota Innova tipe V diesel automatic tahun 2019, buka harganya 397,5 juta nego, asli AA dari baru, KM baru 21 ribuan. Nah ini nopolnya, yang namanya kijang dari awal peluncuran sampai sekarang, mau baik kijang kotak, kapsul, Innova, dan sekarang ini Reborn, unitnya itu suspensinya itu nggak kaleng-kaleng boloku, memang enak banget boloku. Nah ini menggunakan ban ukuran ring 16-205 ya, pelek sudah racing. Kondisi nat-nat pintu sebelah kirinya juga masih simetris, bagian atapnya masih mulus boloku. Nah ini catnya tidak ada yang memudar. Nah, kondisi samping sebelah kirinya, nah, masih simetris semuanya boloku ya. Nah kita lanjut ke bagian belakangnya, nat-nat dari bagasi belakang. Kondisi atapnya juga masih simetris, masih bagus catnya juga. Nah karena ini videonya sudah mau di pertengahan video boloku,
Bagi bolo-boloku yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, comment, and share boloku. Subscribe itu gratis, rambayar, dan setiap hari kamu akan pinter, pandai, cerdas tentang mobil bekas boloku. Ya, kelamaan kalau kamu nonton video saya ini, kamu akan jadi pedagang mobil boloku. Karena setiap hari kamu itu tahu pengupdatean info mobil bekas yang terbaru. Jadi nanti kalau bolo-boloku mempunyai tetangga atau saudara yang ingin membeli mobil bekas, nah kamu tinggal nonton saja video saya ini. Karena itu sudah ada nomor HP-nya. Silakan kamu hubungin. Nah sekarang kita lanjut ke iklan bagian akhirat dulu boloku. Iklan bagian akhirat sudah, kita lanjut ke iklan perduniawian lagi boloku. Nah ini ada Toyota Rush tipe G-Matic tahun 2011, buka harganya 128 juta niku, asli AB tangan kedua, KM rendah, interior masih original. Nah ini nopolnya, nopol AB boloku ya. Nah kemarin itu ada yang tanya, mas kalau cek samsat online itu apa, pakai aplikasi apa? Kamu tuh tinggal cari di Play Store itu loh boloku, samsat online Jogja gitu, nanti akan keluar sendiri. Nah ini menggunakan ban ukuran ring 16 235, pelek sudah racing ya. Kondisi nat-nat pintu sebelah kiri juga masih simetris, koper spion masih mulus, bagian atapnya juga masih mulus, cacatnya tidak ada yang memudar. Nah bagi bolo-boloku yang di dalam HP-nya ada aplikasi TikTok dan Instagram, jangan lupa boloku follow Instagram dan TikTok saya, namanya Dai Auto Indonesia, biar nanti kalau sudah 1000 followers saya mau live setiap minggunya di Bursa Jogja, karena di situ ada ratusan unit mobil bekas boloku. Jadi nanti kamu bisa tanya jawab langsung dengan saya. Nah ini kondisi emblemnya juga masih bagus, kondisi cover lampu belakang juga masih bagus, tidak ada yang retak. Kondisinya bagian sebelah kanan juga masih mulus bodinya. Kondisinya nat-natnya juga masih simetris. Bagian atap sebelah kanan juga masih mulus, cacatnya juga tidak ada yang kusam. Nah ini koper spionnya juga masih mulus. Kondisinya kurang lebih bagian sebelah kirinya, kanannya masih mulus semuanya boloku ya. Jadi unitnya ini masih terawat gitu boloku. Nah ini yang terakhir boloku, ada unit dari Toyota Kijang Innova Diesel Automatic tahun 2019, juga harganya 397,5 juta nego, asli Magelang tangan pertama dari baru, KM baru 33 ribuan. Nah ini nopolnya AA, silahkan kamu cek di samsatnya Jateng. Kondisi bagian sebelah kiri, nah kondisinya nat-natnya juga masih simetris semuanya. Kalau unit Kijang terkenal dengan suspensi kenyamanannya boloku. Nah ini menggunakan ban ring 16205 boloku ya. Pelek sudah racing, sistem pengereman roda depan menggunakan cakram, roda belakang masih menggunakan tromol. Nah ini kondisi bagian atapnya, dan ini menggunakan engine diesel boloku ya. Kalau setahu saya Kijang Innova itu dikasih biosolar yang harganya goceng masih bisa, kayaknya loh ya. Cuman kan karena peraturan sekarang katanya kalau mobil muda-muda tidak boleh menggunakan bahan bakar yang bersubsidi, tapi sudah diberlakukan atau belum saya kurang tahu sih. Nah ini kondisi bagian atapnya, catnya juga masih mulus boloku ya.
Nah, karena ini videonya sudah mau di akhir penghujung video ya boloku, bagi bolo-boloku yang belum subscribe, like, comment, and share, silahkan di subscribe dulu boloku, karena subscribe itu gratis rambayar. Dan saya doakan bagi bolo-boloku yang sudah mensubscribe channel saya ini, di tahun ini dimudahkan dalam menjemput rezeki yang halal dan barokah, sehingga bisa membeli mobil bekas di tempatnya Dai Auto Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini kondisi atap bagian sebelah kanannya, catnya juga masih mulus, tidak ada yang mengelupas atau belang-belang. Kondisi cover spion kanannya juga masih mulus, bumpernya, nat-natnya juga masih simetris semuanya. Oke boloku, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam minyir minyir.